ada seorang teman yang curhat kepada saya mengenai istrinya. Jadi dia bilang begini, bro, sekarang istri saya sudah berubah, nggak kayak dulu lagi. Jadi saya sekarang sedih banget. Kenapa bro, saya bilang gitu kan. Dia sekarang itu kalau melayani saya itu nggak ikhlas. Jadi setiap saya pengen meminta sunnah rasul, pasti dia menolak. Pasti ada aja, pasti dia pemarahan juga sekarang katanya kan. Jadi intinya ya, buat para istri, ingat ya, suami ini bekerja 12 jam penuh, bahkan 24 jam nih kadang ya. Pas gajian, gaji dikasihkan ke istri semua. Jadi tolonglah, layanilah suamimu dengan baik. Jangan sampai nih ya, jangan sampai pelakor yang melayani suamimu. Ingat, pelakor berkeliaran di mana-mana. Salam dari Bang Naryoto Official.